Gora, kerja sama Gora, beri kepada Bodi, cukup manis, panggil Gora, cap Gora. Box 99. Ya, kita lihat kedua kesebelasan para pemain sudah. Iya, Bu. Jakarta. Ya, dihiasi beberapa. Satu berguguran, dua tiga bermunculan. Namun baik panitia maupun tim manajer untuk Bogas dengan nomor punggung 19 kanan di kesebelasan yang berada di sebelah kiri wasit, tentunya lagi-lagi kami Persibu Jakarta yang menyalami rekan tanding mereka ataupun yang menyalami lawannya, yaitu kesebelasan Musfiga. Jadi awali dengan kapten kesebelasan, ya, kita nantikan kali ini memberikan yang terbaik untuk kesebelasan yang kali ini berfoto. Dan jangan lupa pun itu pertandingan sudah dilakukan lewat Man Henry, mundur ke belakang, berikan pada Syarif. Syarif jauh kali ini, Al-Khazi lebar lagi pada Linggar Kadia. Dia sama cukup manis kali ini lewat pemain dari Eva. Eva pada Douglas Kadia. Mundur Al-Khazi, kita nantikan, masih kuasai bola di daerah sendiri. Kembali kali ini lewat Douglas, angkat tinggi datangnya, perebutan belum terjadi. Apa yang dilakukan? Mudah saja turun, datang bantu kali ini main dari Persibu, kerjasama cukup manis. Namun gorah kali ini, wasai bola gorah, gerak tubuh senang. Mustika berikan pada pemain dari Budi, ada Sabek di sana, hentikan bola cukup manis, tidak ada rekan-rekannya. Nah, datang kami ini, coba hari ini mendekat, namanya pemain daripada Garas, Wabe angkat, nah, ada sama kami kira, yaitu pemain di Fadli, ada dia sama, cukup manis, satu orang lada, di kotak hati, lepas dia, dan tidak untuk yang kedua kalinya. Bayangnya 2, 3, 4, serang ke kanan, jawab saja bola, cukup berbahaya, harus mendadang. Edikur, Rangga Al-Haji, Jafar Syarif, Syarif kali pada Douglas. Ayo Syarif kembali, ah salah umpan Syarif, kerjasama cukup panas sekali ini, lewat Mandepo Jauh. Lewat Al-Haji dan kawan-kawan, Al-Haji, ganti Al-Haji kali ini. Mundur saya dikuasai, gerak tim Juna, cukup komen kita nantikan. Kerjasama 1-2, berikan pada Gabriel, Gabriel, cukup saja bola, cukup dari Gabriel, angkat kami kira, dari sini, lewat Mandepo Jauh, Jauh. Di meja reporter kembali kali satu tendang lebar di kotak mati sulung di kandang hentikan cepat balikan sama tiga bahkan lima orang sudah angkat Pusika coba sendal datang lepas dia datang dari Sepo mengandalkan main tengah di pemain asing kita nantikan bawa ikut-ikut dia cukup cepat kali ini di bawah mereka kita umur saya berbahaya di bawah ini memukul ini tiga kali bebas umur jalan berbahaya dan ya tidak sampai kami berkira lewat pemain daripada Angka Iqbal membantu kali ini kita nantikan masih pemain daripada Mustika mundur ke belakang pada Peri Peri kerjasama cukup manis bekel kali ini lewat pemain daripada Gora diantisipasi Al-Hal jasama Al-Hal kita nantikan lewat pemain daripada Syarif. Syarif angkat ke muka namun dapat dikirim saja basan pertahanan perbutan bola terjadi iya satukan lewat pemain dari Mustika dari sektor gelandang kiri pertama sodorkan ada pemain Jakung namun ada Al-Haj kerjasama cukup manis nampaknya Douglas Costa Douglas dia sama Syarif Syarif menuju Douglas untung tanggung masih dapat meluangkan net Douglas kita nantikan Douglas main tinggi besar gagal ya lagi-lagi kami kira satu passing yang dapat dibaca nampaknya kali ini Persebu membangun serangan cepat-cepat berdua pada pemain daripada Henry membuka dua satu main Al-Haj, Al-Haj kita nantikan sudah sebutkan Al-Haj Andrew itu di back yang gagal kali ini mundur belakang lagi Andrew curi bola Andrew ke tengah dia cukup cepat nampaknya cadurkan berbahaya kali ini dan kalah panjang langkahnya nampak Linggar kali ini mudah saja dipatahkan lawan belakang Al-Haji pendek Al-Haji ke tengah ada Syarif di sana Syarif boleh ikut Syarif mau bawa Syarif ke bawah coba diberi oleh Andrew Andrew masih Andrew ada sedikit berat Andrew kita nantikan bebas dia coba di mendekat kali ini angkat kotak ujung berbahaya sundul dan iya
asing. Alah tinggi dan nampaknya lain Edi Kurniawan angkat Edi Kurniawan Henry Henry bilang berbeda satu dua orang masih Henry menyusul sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan lawan mundur lagi ke belakang ada Fadli Fadli bebas lagi jauh kali ini lewat Al-Hajj dia tukar bebas Al-Hajj cop saja bola Al-Hajj hey, mudah saja nampaknya kali ini satu main dua cepat di kotak mati berbahaya lewat satu nanti dan akan berbahaya dan sempat minta kita nantikan masih juga satu kepada Henry kerja sama cukup panas tampaknya kali ini lawan Henry Henry turun dari mana kalah duel Henry memang kalah Budi kembali Mustika masih daerah sendiri kerja sama lawatnya dari Vicky Vicky lagi berikan pada pemain daripada bola angkat langsung menutup berbahaya coba diburu kami lewat Gabriel Costa Gabriel Costa bebas satu lawan satu kita nantikan umpan cok berbahaya masih pada kuasa bola Al-Hajj kali ini mundur ke belakang kita nanti Ahsan balik lagi pada Mansari Komsnak lagi Al-Hajj mengatur serangan kali ini lihat serangan beli bebas Fadli gelap tipu turunkan Fadli Henry yang tujuh beri klik Henry membelaki daerah makan gila masih kami kira Henry sodorkan Henry yang tujuh coba saja bola berbahaya coba diburu lambatnya kali kita lantikan lewat punya umpan berbahaya terlalu melebar dan mencoba kali nampaknya di kawat dia menelitkan lapan ah sodorkan saja ada Ferry di sana Ferry berikan pada Gabriel masih kami kira Gabriel melihat ke kanan gila berbahaya namanya sodorkan lagi kali ini ada Joe sampai John baru lagi lewat dari 12 satu gabe dia sama pada Akman John dia sama masih kuasa bola kali lewat mencari saya pada John baru pada Sharif landang serang 6 juga kalian lebih mampu ayo berikan pada Andrew kita lanjutkan masih Andrew angkat Andrew kalau dia mencoba di guru kali ini lewat mengambil Henry bapak tidak keluar kemarin dan ini pencobaan keluar dari serangan mundur lagi ke belakang masih Henry kita lanjutkan berikan pada pagi beli kelikung kerja sama pagi yang tujuh nampaknya itu kemarin bagus direbut dari belakang balikan terletik cukup cepat kali ini benar-benar yang mustikan bagus dan tak dapat Henry pada Padli dua pemain ini kita nantikan beri kukusan dua kali mau pada hari cukup cepat nampaknya dikawal ketat nampaknya lewat pergerakan dari pasukan kuning hijau atau putih hijau angkat Edikor Ferry atau Henry reaktif cukup manis pergerakan namun terlalu banyak yang bertiga pemain berikan kembali ke Joe David Jermain dorongan membangun sel dari sektor sebelah kanan datang membantu Sadek cop saja bola cukup manis pergerakan dan mati dua berbahaya kedua cop pergerakan 1-2 mereka hanya bergerak pada tentunya untuk kesebelasan Mustika kembali kali ini lewat kesebelasan Persipu ada di sana Sharif cop saja bola cukup cepat ada Linggar kali ini sektor lapangan tengah lewat aksi individunya jasama curi saja bola kembali lewat pemain dari Joe kali ini Joe belakang Joe ada Rahmat ke sektor sebelah kiri masih kuasai bola berikan pada pemain dari Joe pada lagi pada Gora menggak tipus jak cukup manis kali Joe mundur ke belakang dia kautat dan pendek saja cukup manis opang lewat 5 pemain legend asing berkulit hitam dan sebaliknya kami kira lewat kubu dari kesebelasan Mustika demikian tentunya lebih mendominasi jalannya pertandingan dan juga ditopang lewat 3 pemain legend alat kapten tim dari Persibu Andro sudah lakukan kembali dapat dijauhkan lagi lewat Andro kami kira kali ini bergeser arahkan sejenak angkat bola langsung dan tidak ada satu pergantian kami kira depan Andro kalau dia dimiliki lewat kubu dari Persibu kita nantikan saja dengan masuknya Edi Kurnia nama lengkapnya tentunya penjaga gawang yang sudah tidak asing lagi kembali saudara kita nantikan satu kerjasama dibangun kali ini hitam kami kira dari Persipo berliku-liku kami kira melalui pemain dari Henry dijatuhkan saja namun datang lewat pemain dari Lingga angkat
angkat saja langsung mengarah lepas dan lagi-lagi kentut terik matahari yang lambatnya cukup menyengat kami kira. Namun kita nantikan saja, ada seorang pemain Ebra kami kira jauhkan saja. Oh, apa yang terjadi nampaknya lepas kali ini lewat kerja sama mengarah kepada Lingga. Lingga kita nantikan nampaknya membuka Lingga kali ini mencoba menerobos dua blokade ataupun dua pemain datang di kubu dari kesebelasan Mus. Rekannya kali ini kubu dari Persibu satu kerja sama masih ada pemain dari kubu dari Persibu kita nantikan mencoba mencari celah membuka. Oh, terlepas kali ini tekanan berbahaya kita nantikan satu kerja sama terlepas cukup bebas berhasilnya apa yang terjadi namun gagal satu penguasaan bola lagi-lagi kita nantikan kali ini menangkan melalui pemain Henry dan saling berjatuhan kami Mustika lagi-lagi Mustika sudah angkat bola cukup jauh kami kira namun Haji kami kira angkat saja langsung satu tekanan berbahaya apa yang terjadi tinggalkan arena pertandingan lepas kembali sementara mengambil alih kali ini melalui pemain dari jauh kepada Kura lagi-lagi tidak berhasil Kura pergerakan-pergerakan lewat pemain Goa kami kira tentunya harus mampu melewati pemain-pemain pertahanan di kubu dari Persibu yang memang tentunya antara seorang Epra dan juga pemain dari El Haji mengarah kepada pemain dari jauh satu kerjasama Piki yang dituju melebar kepada Gabriel Costa. Gabriel Costa kami kira melebar ke kiri arahkan kepada rekan kita nantikan kembali nampaknya mengambil alih kali ini melalui pemain dari Piki kah ataukah lewat pemain dari Rahman yang memang tentunya menjadi opsi terbaik kami kira lewat kubu manajer tim di kubu dari Persibu masih Padli arahkan saja mengarah kepada seorang 12 kita nantikan kali ini ada Serip mengarah kepada pemain dari Padli kita nantikan nampaknya angkat saja langsung loh apa yang terjadi kendati pun satu kerjasama dalam penguasaan di kubu dari Mustika kembali kita nantikan kali ini angkat saja langsung mengarah Epa lepas berbahaya Kura nampaknya kali ini tidak hanya lemparan ke dalam saja sudah lakukan masih pemain Peri kita nantikan kali ini angkat Peri berhasil langsung saja mampukah Serip kali ini sudah lakukan El Haji yang dituju namun merunduk berhasil kami kira nampaknya berbarengan dengan itu tentunya pertandingan ya nampaknya kali ini sudah melakukan kick off kita nantikan saja Gora mencoba kami kira Soki nampaknya kali ini pemain yang baru dimasukkan berliku-liku Soki arah kepada Andro nampaknya melebar kita nantikan nampaknya Persibu mencoba nampaknya kali ini membangun serangan masih Persibu cukup cepat nampaknya pergerakan kali ini kita nantikan saja angkat saja langsung berbahaya dan cukup berkelas nampaknya kali ini kembali ke arah counter attack melalui pemain dari Gora mampukah Gora masih Gora mencoba kami kira satu kerjasama mengarah pendek saja arahkan kepada seorang Jor lagi-lagi Epra berhasil mengambil alih bola masih ada El Haji dan nama dorong saja kepada Andro Persibu Andro kita nantikan nampaknya kali ini mencoba lewat pemain dari kubu dari Persibu satu kerjasama lepas namun lagi-lagi Jos kami kira hingga berhasil kali ini tentunya lewat pemain dari Peri kami kira terjadi nampaknya beradu sprint kita nantikan antara Epra dan juga tentunya lewat seorang pemain dari Gora sama-sama hitam kali ini tentunya menangkan kami kira melalui pemain dari Epra datang kembali tekanan melalui pemain dari itu kali ini kita nantikan kerjasama kembali dibangun namun lagi-lagi kembali putus melalui kaki pemain dari Serip pendek saja satu kerjasama masih kubu dari Persibu kita nantikan melalui pemain dari Dika dorong saja pengambilan bola pada Andro dua pemain dari Persibu masih Dika cukup manis pergerakan lewat pemain dari Dika melebar arahkan kepada pemain dari Serip kita nantikan ke kanan kali ini cukup cepat nampaknya arahkan segera kepada pemain dari Padli masih Padli fokus ke pikiran nampaknya Padli membuka Padli kita nantikan terjadi dua dan akhirnya kembali dapat dimecahkan dengan mudah melalui pemain pertahanan di kubu dari Mustika mencoba mengambil alih lepas nampaknya berbahaya kita nantikan nampaknya lewat seorang pemain dari Henry masih Henry berhasil Henry masuk ke lebih lalu berbahaya. Pemain yang cukup kecemungi kami kira Persibu 1 dan Mustika 1 kembali saudara kita nantikan kali ini dikuasai dengan baik kami kira melalui pemain dari Gora berhasil kita nantikan Gora
daripada kontribusinya, memberikan akses mengarah kepada Sheriff seterusnya, mengarahkan kepada rekan-rekannya. Pendek saja permainan dari Sheriff. Sheriff kami kira angkat saja langsung, dan Henry tidak berhasil. Ada rekan kami kira lebih mengarah, lebih dekat kami kira melalui seorang pemain dari LHG. LHG dorong saja pendek nampaknya kali. Ada seorang lepas kontrol nampaknya kali ini, lepas dalam penguasaan bola. Sementara Gorah kita nantikan nampaknya kontrol bola. Gorah nampaknya cukup berhasil dengan dada, masih Gorah nampaknya agak sedikit bingung kali ini. Kita nantikan Gorah dorong saja, satu kerjasama cukup manis nampaknya berhasil. Masih lewat pemain dari Gorah. Gorah kita nantikan nampaknya masuk ke kotak penalti, mampukah nampaknya Gorah angkat saja langsung, lepas berbahaya, bola hebat kali ini. Henry kembali Gorah, kontrol sejenak Gorah, masih Gorah kita nantikan, melebar kami kira arahkan kepada Rohman. Rohman arahkan kepada Joe, Joe berbahaya, dan Alejandro masih Alejandro kita nantikan. Alejandro kalah jangkauan kaki yang memang tentunya jos kami kira, jangkauan kami kira tentunya menarik seorang Lingga dan memasukkan pemain Budi kami kira. Lagi-lagi sudah mampu bangkit kembali melanjutkan jalannya pertandingan. Sheriff kami kira satu kerjasama Andro dan satu lagi Henry yang dituju berhasil nampaknya. Nampaknya kali ini Joss satu kerjasama sementara, dan apa yang terjadi kami kira nampaknya dua mencari ruang, mencari momen. Ya nampaknya Perry tidak berhasil, lebih dekat kali ini lewat pemain dari Sheriff, jauhkan saja Sheriff. Sementara Joss lagi-lagi mampu menghalau bola antara dalam penguasaan perbutan lagi keluar dan masuk Firman. Kembali namanya kita nantikan dimasukkan kali ini lewat pemain dari Firman, sudah lakukan Andro Epa, dan kali ini apa yang terjadi? Ada seorang Joe kita nantikan lampanya mencoba Joe Gorah yang dituju, mampu Gorah tendangan balik badan kendati pun tidak begitu keras, namun mampu mengecoh seorang Iqbal hingga akhirnya dengan kembali tertinggal kali ini. Belasan dari Persipu pada Mustika kembali kali ini bangun serangan lewat Persipu, satu orang lewatnya umpan jelas berbahaya nampaknya, namun agak sedikit terpleset kerjasama kali ini lewat pemain dari Perika. Dia ada pemain dari Sheriff, Sheriff sudah membakar cuy lewat Gorah. Gorah kali ini di kotak mati, masih Gorah dibayarin ketat nampaknya Gorah. Nampak kita nantikan satu usaha yang jelas nampaknya dilakukan lewat kita Rohman, walaupun mencoba bangkit tertatih-tatih nangan bebas kali berada tapi punya lewat main bebas kita lah. Nantikan sudah angkat kotak penalti, ada gol sana dan melompat terbang kali ini, namun tinggal coba dia mundur-mundur menang dalam perebutan kali. Joss melebar, kerjasama cukup manis dicuri, dan iya satu mencoba kali ini beroperasi sudah Al-Hajjah dan Gulang Sadar Uman menjual yang berada di kotak penalti kerjasama. Kembali kali kita nantikan umpan berbahaya lewat main 21 antar kali ini Gorah kerjasama kembali pada Gorah di kotak penalti cukup manis, masih Gorah melanggar perebutan kita nantikan. Ya satu diving nampaknya, walaupun Gorah berhasil menguasai bola namun terjatuh sudah angkatan berbahaya dan ya kali ini itu nantikan saja sodorkan lebar pendek kali ini coba membangun serangan anak-anak dari kesebelasan Persipu pada pemain daripada Sharif. Sharif mundur lagi, Sharif itu nanti kembali pada Sharif, cop saja bola Al-Hajj nantikan dengan ada apa topnya kajahan Al-Hajj kontrasnya Al-Hajj dia berdua pemain Al-Hajj melebar mencoba kali ini lewat pemain dari Padli sodorkan Padli yang dituju nampaknya pemain dari Budi mundur lagi belakang Padli angkat kotak nanti cukup berbahaya Al-Hajj kita nantikan pemotoran tidak akan mempertahankan baik. Coba kali ini lewat pemain dari Sadeka dia kerjasama cukup manis yang satu dan lewatinya Joss dengan Firman kita nantikan, masih Firman beli klik Firman terjadi buka satu pelanggan Firman dia fitur pemain Firman terlalu banyak, masih Firman cukup cepat Firman dan kerepotan diri namanya Firman dan sudah sodokan Firman berbahaya Gorah sudah Gorah dan pemain dari Joe pada Rahman, masih Rahman beli klik Rahman satu dua cukup manis Gorah yang dituju kembali Rohman sodorkan kerjasama Rohman yang sejukannya Budi dan dicuri di tengah jalan kembali kita nantikan lagi-lagi lambat untung sedekah ini Vicky
lebar pergi tempat di hotel main dari pada 12 nampaknya kali ini mundur lagi ke belakang kembali ke kapten kesebelasan kerja sama cukup manis nampaknya jawab saja bola coba diburu nampaknya lewat pemain dari Syadeh saya kerja sama mundur bang dan ya masih dapat diantisipasi kita nantikan kali ini lewat pemain dari Andro Andro salah umpannya Gora yang dituju masih Gora di kotak mati satu dua orang Gora terlalu banyak rumah Gora dengan tenang Gora Gora kita nantikan jawab cukup manis berbahaya lagi ini kita nanti kemudian pade dan jangan pade Gora Gora Lagi sama Gora, beri kepada Bode, cukup manis, main Gora, cap Gora, iya. Banyak pemain yang memang memberikan. Masing nampaknya tidak percaya. Individu lewat Gora, cukup membuat tadi tidak ada yang meminta bola memang. Repotannya lagi, angkat juga berbahaya. Lepas dia, kita nantikan keluar dari 2 cm, 2 meter. Oh, sudah angkat, nantikan berbahaya semua sumber. Lepas dia dan coba diburu. Tenaga-tenaga baru untuk mengistirahatkan mungkin kali. Nambah perkembangan golnya, balik dari bola kuasa Persipu, pendek pada pemain Padli. Padli kejasaan, penantikan Edi, pendek Edi. Nantikan lagi kita lagi Gora, Gora satu lawan satu, Gora satu lawan satu, Gora angkat Gora, berbahaya Gora, cepat lepas, kita nantikan dan iya. Ada Joe, Joe melebar, pendek saja, kerja sama, cop saja bola, coba diburu dan lagi-lagi terbang, lemparkan saja pada lagi terjadi memasukkan pemain-pemain yang mencong kita nanti ke dari Mustika berbahaya kali ini lewat Andro berusur sana dan terus kuasa bola kita nantikan daerah sendiri ikhlas saja kepada penjaga gawang.